Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Gak bisa dipegang seperti ini. Cicirinya ininya putih, kecil. Yeah. Jadi lingkarannya masih kecil. Biasanya jengkernya masih kecil. Yeah. Ini umur berapa? Ini sekitar setahunan. Setahun. Jarang yang udah ditangkap tuh masih lurus, biasanya rebah. Nah, ini juga termasuk jinak yang bagus. Karena enggak rebah ya. Enggak rebah dia. Bulunya mengkilat. Coba lihat cakarnya. Oh, lain ya cakar. Ini apanya? Sisinya tajam ya. Dan bulunya lebih tipis daripada yang keturunan jauh. Jadi kalau ori itu biasanya lebih tipis, lebih sedikit dari bulu ekor biasanya orang membedakannya. Tidak banyak bulunya. Ini termasuk yang paling jinak. Yang paling jinak. Paling jinak seperti ini. Kalau lepas juga enggak pulang-pulang ini. Tapi udah paling jinak tuh merah Sumatera. Kalau model gini sejutaan nih. Ya, sejutaan ini. Ini banyak yang nawar buat pikat juga ini karena dia bisa jinak. Buat apa? Buat dipakai buat mikat nangkap ayam bukan asli. Oh, gitu. Ini dianggap jinak sama pemikat. Ya. Karena jarang sekali ada yang mau seperti ini. Ini bisa saya gantung di pohon jengkol apa petai di depan itu. Saya gantung. Oh, ini yang buat mancingnya ya? Iya, buat mancing. Apa kesulitannya nih miara ayam nih? Ini dia biasa jarang mau makan. Jadi ayam ori itu jarang sekali mau makan. Mungkin saya persentasekan 10% lah di antara pemikat yang bisa memelihara ayam ori. Kalau udah satu bulan itu biasanya udah mati atau seminggu dua minggu mati. Karena nggak makan. Karena nggak makan. Nah, supaya stress. Dia mau makan ada trik nggak? Kalau kita di sini kasih ayam betina, betina yang agak jinak yang suka makan kita gabung. Jadi betina itu tidak lebih galak dari yang jantan. Sehingga dia nanti ngikutin betina untuk makan. Karena ayam jantan ini biasanya kalau enggak dia yang galak sama betina, betinanya galak sama jantan untuk ayam ori ini. Jadi jarang bisa berjodoh atau berkawan itu, sebaun lah istilahnya. Nah, kalau yang udah sebaun itu yang akan mahal. Berarti ya, kalau dijual dua-duanya? Iya, kita biasa kita jual yang sudah berjodoh. Karena peminatnya orang luar lebih suka yang sudah berjodoh. Oh gitu ya. Kalau enggak, seminggu dipelihara mati di sana. Dia yang udah berjodoh biasa dijual. Ini yang paling jinak pernah ada ini kita jumpa ini. Biasa nggak pernah seperti ini nih. Ini mau kita kasih tali kakinya kita ikat di pohon. Ini enggak bagus tuh. Enggak. Oke deh. Oh, tadi ganti pangan tuh. Tapi. Berarti itu ayam untuk Mami Kek ya? Ada dipakai nanti betinanya keturunan. Ori itu artinya baru ditangkap? Baru ditangkap dan dapatnya dari mata. Kalau lepas terbang gak pulang-pulang lagi itu. Jadi ori belum ada yang bisa dilepas ayam ori Sumatera. Kalau ori Jawa? Jawa masih, yang Sulawesi masih. Ini dua-duanya ori nih? Oh, enggak, yang itu udah keturunan itu, yang keturunan jauh. Yang betina. Nah, karena kalau kita gabungkan dengan keturunan pertama masih liar. Oh, kukunya tajam ya? Buat nyeker tuh ya. Hah? Nyangkut. Kok yang paling kete anak? Iya. Siapa nama? Sultan. Sultan? Sultan. Oke, Sultan. Tos. Tos dulu. Ayam. Kalau Mami Kek di mana? Di Malimbu Kebun Sawit di hutan. Berapa lama tuh biasanya? Masuk sore, bermalam di hutan, pulangnya siang atau pagi. Tular apa biasa? Biasa capek kalau lagi malam di hutan capek. Itu hutannya kan 3 jam prosesnya. 3 jam. Oh di latan dia teh. Sama aja buruan.
Biasanya muter kayak gue udah tabang tuh. Jangan terlalu sedikit. Sekarang ada yang mau seperti itu. Itu udah paling super. Udah paling langka bisa aja berdiam. Bukan. Yang sebanyak aku mungkin awak ya. Yang lain tuh sehari siku-siku boleh. Bisa makan di tangan tuh langka juga ya. Dia genamo. Iya, Eko Orikota segitu namanya. Wali kota. Orikota. Orikota. Karena dia sempat lepas di kota Padang 2 bulan. Ah. Jadi asli siapa ke Padang. Lepas 2 bulan kemudian ketemu dan dia udah adaptasi sama manusia. Dan malamnya ditangkap dapat lagi. Itu enggak ada yang manggule ya. Di kota dia lihat motor, lihat mobil, lihat orang. Sehingga saya bawa ke desa dia udah enggak takut sama orang. Ini udah sangat langka nih ada yang bisa makan. Umur maksimalnya berapa tahun? Ini yang dulu sekali kita pernah udah 4 tahun kita pelihara masih produksi. Mungkin ada 15 tahun ada mungkin lebih. Udah coba dimasak belum? Dimasak ada. Rasanya gimana? Rasanya lebih enak dari ayam biasa ini, lebih gurih. Oke. Sip. Pak Madi, ya. Ini pasarannya kemana aja nih? Kita ayam. Jualnya ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, dan semua Pulau Jawa dan Sumatera. Kenapa mereka yang minat? Karena ayam hutan merah Sumatera itu jarang sekali bisa dipelihara oleh orang-orang di luar Sumatera ya, karena mungkin tidak paham karakternya. Terus sebagai kebanggaan mungkin mereka punya koleksi. Dan ayam hutan merah Sumatera tidak mudah hidup biasanya. Kalau dipelihara orang seminggu, 3 hari, 5 hari mati. Mogok makan? Mogok makan dia. Dia biar nggak makan sampai mati dia mau dia. Jadi yang mahal itu, yang susah itu membuat ayam hutan merah Sumatera itu bisa makan. Melatih dia bisa makan. Apalagi sampai bisa berkembang biak. Ini gimana triknya nih? Agar bisa makan, biasa kita gabungkan dengan ayam betina yang udah keturunan jauh. Jadi usianya agak lebih muda dari yang jantan, biar betinanya tidak galak. Nah, sehingga jantan akan melihat betina dan dia niru, ngikutin. Gitu. Dan sangkar kandangnya itu kita bikin lebih kecil. Saya pakai 70 cm kali 70 cm. Jadi 70 cm. Ya, tinggi 70, ke samping 70, belakangnya 70. Jadi itu kita buka nangkapnya tangan sampai ke ujung. Oh, gitu. Ini sejak kapan nih mulai menangkarkan ayam hutan ini? Untuk ikut memikat saya sejak 2 tahun yang lalu udah pernah ikut. Cuman menangkar di rumah budidaya baru setahun ini. Sukses ya? Alhamdulillah sukses, banyak peminat. Ini nginden semua itu banyak, maksudnya dari Pulau Jawa, bahkan Kalimantan juga. Ini pengangkutannya supaya tetap hidup sampai di tempat? Saya bikin pakai box. Seperti kayu ya, seperti yeah. Bok buah. Jadi saya kirim pakai bus. Nah, saya sudah tes ayam ini beberapa ekor. 8 hari, 8 malam nggak kasih air, nggak kasih makan, dia masih hidup sebenarnya. Minum? Ya walaupun nggak minum, dia masih hidup. Jadi kalau saya kirim, itu saya kasih bok, di dalam saya kasih makanan. Jadi kalau kita beli, jaminannya hidup sampai? Saya jual jaminan hidup, jadi pelanggan saya nggak ada yang ragu. Kalau mati di kota penerima, lapor saya. Atau satu hari dia pelihara mati, saya ganti yang baru. Jadi pelanggannya puas. Jadi selama ini aman ya? Selama ini aman. Nah, orang ragu membeli itu karena takut mati. Emang harganya berapa sih? Dari 500 ribuan, kalau di kandang itu 500 ribuan. Ya. Tapi kalau dikirim, kalau udah dipelihara 2 bulan, 3 bulan itu udah beda lagi harganya. Jadi semakin lama semakin mahal. Paling tinggi? Paling tinggi saya jualnya 1 juta. 1 juta. Kalau yang udah bisa untuk memikat ayam lain? Untuk memikat semakin bagus itu semakin mahal, bisa sampai 1,5. Kalau yang belakang nih? Yang ini ada yang nawar 1 juta, belum mau saya jual ini, kan ini sudah sangat jinak ini. Okay. Ayam ori yang bisa jinak ya sangat langka. Okay. Tapi kalau ada yang nawar lebih mungkin saya jual juga. Buat si Ijo. Iya. Buat touring ke Pulau W. Oke, Pak Madi. Makasih ya.